Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikrami wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'ah wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-sawab. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. Allahumma ihdina bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa bi sirri al-Fatiha. Alhamdulillah, syukuran lillah ala ni'amillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Bersama-sama dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dalam hadis, alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamin hukama, fa inna Allah Ta'ala yuhyin qalbal mayyitah bi'ilmil ulama kama yuhyin arda bima'il matar. Lazimlah kamu duduk dengan majlis alim ulama, mujalasah di sini hissan, hissiyan maksudnya dengan tubuh badan hadir dalam mengajar, dengan baca kitab dia, dengan tazkirah nasihat dia, semayang belakang dia, minta nasihat dia. Wastima'i kalamin hukama, dan lazimlah kamu mendengar kalam-kalam hakim hukama, ahli-ahli hikmah. Dia lebih khusus daripada ilmu tu lagi. Dia satu bentuk ilmu, tapi ilmu dalam ilmu. Kerana Allah Ta'ala menghidupkan hati-hati yang mati itu dengan kalam-kalam hukama dan ilmu-ilmu alim ulama sahaja. Seperti mana Allah Ta'ala menghidupkan bumi-bumi yang mati itu dengan air hujan. Maknanya, kalau bumi tak ditipu air hujan, bumi itu kering, kotor, gersih. Tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan. Yang duduknya bersih-bersih atau raya dan bagai-bagai yang memudaratkan. Begitulah juga jadinya kalau hati tidak ditadah dengan air ilmu, air hujan ilmu alim ulama. Hati itu jadi hati kontang. Tak akan hidup sifat-sifat terpuji. Hadis ni ada persamaan dengan hadis yang kamu temui perhimpunan wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang dihimpun oleh ulama besar Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Abdul Fattah Harun. Dia kata, "Idza madha 'alal mu'minin 40 sabahan." Bila berlalu atas orang seorang mukmin 40 hari, walam yujadisil ulama, pada tempoh 40 hari dia tidak bermula mujalasah dengan alim ulama, dengan ngajar, dengan kuliah, dengan tazkirah, dengan nasihat-nasihat agama. Lazimnya kita majlis alim ulama
ngajar ni di masjid, di surah, di madrasah. Dalam masa 40 hari dia tidak bermujalasah dengan alim ulama. Qasa qalbu, kerah hati dia. Nescaya hati kita kena penyakit kerah hati. Rupa-rupanya hati kita ni sensitif, sensitif sangat. Bila tak didengar nasihat alim ulama, tak dengar ngajar dah, tak duduk, tak letak dia dalam majlis alim ilmu, majlis ilmu sudah cukup untuk hati tu jadi kerah. Tu belum lagi buat dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa kaki tangan. Semata-mata 40 hari tu tak duduk dalam majlis ilmu sudah cukup jadi sebab hati tu jadi kerah. Tapi kalau capur pula dengan maksiat mata, lidah, telinga, kaki tangan, dua kali kerah. Orang Kelantan kata kerah kekung. Kerah kekung. Dan kerah kekung, lama-lama ia jadi mati tu. Wajasara alam kabair. Qaswatul qalbi ni tak ada lah penyakit, sejahat-jahat penyakit dari diri kita. Kerah hati. Seburuk-buruk hati-hati yang kerah. Itu penyakit peribadi. Tetapi ia tidak sudah situ. Wajasara alal kabair. Dan dia akan berani buat dosa-dosa besar. Pada ketika itu penyakit individu telah menular jadi penyakit masyarakat kepada orang lain adalah kerana lazim buat dosa besar, terlibat dengan orang adalah mengopak, bunuh, minum arak, tuduh, zina, mencuri. Rupa-rupanya penyakit masyarakat mari daripada individu yang bersifat kerah hati yang tubik dengan sebab 40 hari tak duduk dalam majlis alim ilmu, alim ulama. Dekai karena ilmu hayatul qalbi, kata Rasulullah, kerana ilmu itu adalah ruh bagi hati. Seperti mana nyawa ruh bagi tubuh, maka ilmu itu ruh bagi hati. Kalau tubuh yang tidak ada nyawa, apa jadi? Bangkai, mati. Bila tubuh tidak bernyawa, tidak ada ruh, maka anggota mata tak celak, telinga, telinga tuli, lidah, lidah bisu, mulut, mulut kelu, mata, mata, mata buta, kaki tangan tak gerak, apa tu? Pasal tidak ada ruh. Bila tidak ada ruh, anggota tubuh tak hidup, tidak berfungsi, jadilah bangkai. Begitulah hati kita. Hati kita dia ada anggota. Ada mata hati, ada telinga hati, ada mulut hati, ada kaki tangan hati. Bila tidak ada roh hati, yakni ilmu, maka jadilah mata hati buta, telinga hati tuli. Jadi kerah hati. Sebab itulah kita, kita mari-mari dengar tu, jangan bawa diri kita saja. Tarik kata, nak bini kita mari dengar sekali. Sahabat-sahabat kita dengar sekali. Kalau orang nak jumpa kita, kawan ada kerja dalam kedai memalik ni nak jumpa mentah. Boleh kok? Ah, boleh. Lepas tu nak jumpa mana? Ah, masjid. Ah, hilir kata. Ah. Oh, jumpa masjid. Oh, boleh-boleh dengar. Ni tak, kenapa nak jumpa mana? Kedai kopi. Dia panggil ulu. Bukan hilir ulu. Ah, tak kena. Mereka secara tak langsung, kita tarik saudara-saudara kita ke arah yang boleh menghidupkan hati. Dan majlis ilmu inilah tempat kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ni, kita mari di masjid ngaji. Bertemu minggu, bertemu bulan ni. Temu kerana Allah, yakni kita bertemu atas kerjaan perintah Allah. Berpisah pun atas kerjaan perintah Allah. Orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah, esok-esok duduk di bawah bayangan arasy Allahu Rabbi.
duduk di bawah bayang Arasy pada hari yang tidak ada bayang melainkan bayang Allah. Lebih-lebih lagi ilmu yang mentarbiah hati supaya menjadi hati yang sejahtera. Baik, wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala alaihi, muka surat 8, tengah-tengah hikam, tengah idfan wujudaka fi ardil khumul. Kita bakal baca matan-matan ni, kita tidak ambil turut tes sambung ni lah, pasal kita ni tebal, tebal, jadi kita bakal baca matan. Idfan wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma la yudfan lam yutim. Dia boleh baca dua, la yutim, la yutim. Mimma la yudfan la yutim natajuhu. Yakni kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia orang ahlul ma'rifah, orang yang duduk atas ahlul hakikat, seperti ni wali-waliullah. Mereka ni orang yang telah wasil sapa kepada Allah. Mereka telah terbuka makrifat dia dengan Allah. Maka hati-hati mereka itu tepat tadahan campurkan ilmu-ilmu hikmah. Hikmah yang bahasa ilmiah. Maka tubik kalam-kalam mereka itu, kalam-kalam hikmah mereka itu, lalu dihimpun perkataan hikmah-hikmah mereka itu. Maka terbilah Hikam Abi Madian, Hikam Abdullah Al-Haddad, Hikam Ibnu Athaillah, Hikam Junay Al-Baghdadi, dan seumpama-seumpamanya. Maka dalam hikam tu, hikam ni jamak daripada hikmatun. Hikmatun satu hikmah, hikmatani dua hikmah, hikami beberapa hikmah, kata-kata hikmah. Fitnatun satu fitnah, fitnatani dua fitnah, fitani beberapa fitnah. Jadi kata-kata hikmah tu yang keluar daripada mulut dia tu, yang dicatat dan ditulis dengan tulisan tu, dalam itulah mengandungi sir yang menjadi tarikat bahasa ilmiah bagi dia. Kerana berkata dalam kitab Al-Anwarul Muqaddasah, dia kata bahawa sirrut tariqah, rahsia-rahsia tarikat seseorang guru, rahsia-rahsia tarikat seseorang syekh, fi auradiha, terkandung tersifat dalam wirid-wirid aura-aura zikir-zikir hak dia bui, terkandung dalam perkataan-perkataan ucapan dia. Si dia duduk situ. Sebab itulah kalau guru kita wirid wa amalah, pasal dia bukan wi amalah, ya wi sir, rahsia kerohanian, rahsia makrifat ada duduk dalam tu. Jangan kita tinggal walaupun sekadar zikir subhanallah subhanallah. Guru pesan kita jangan tinggal zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, wa amam molek ni. Dia pesan gitu je. Tetapi aurat yang dia pesan tu dia bui dengan sif dia, rahsia dia, kerohanian dia, makrifat dia, kemuliaan dia terbuku dalam aurat tu. Kita wa amam molek.
Jangan nampak sekadar aku zikir dan buat amal ibadah nak pahala saja. Tak. Dengan zikir itulah ada tambatan ruhiyah, silatul ruhiyah, pertambatan kerohanian kita dengan guru kita yang menyambungkan dengan guru bagi guru dia, guru bagi guru dia, guru bagi guru dia, tu sapa kepada Rasulullah. Dan bila kita buat amal dengan ikhlas, molek dengan adab, molek walaupun sekadar tu, pecah makrifat. Pecah terbukanya sir-sir rahsia yang seperti mana Allah Ta'ala bagi kepada guru-guru kita. Ini maksud sirrut tariq fi awradiha. Rahsia tarikat itu tersimpan pada auratnya. Yakni diberi oleh syekh-syekh itu. Sebab tu kita kena buat amal. Jangan tak buat amal walaupun guru kita bui nampak rekah je. Pasal dia bukan wirik. Wirik serta hikmat, serta anwar, serta sir dan lain dia tu sendiri. Bila kita tak buat amal, tak terbuka. Tak terbuka. Rahsia-rahsia. Dan makrifat yang tersimpan, yang terbuku dalam wirik tu. Begitu juga kita hikam. Begitu juga kita hikam. Dia tersimpan rahsia-rahsia dalam hikam-hikam tersebut. Bila kita faham, kita pegang molek, kita buat amal molek, itulah terbukanya rahsia-rahsia ketuhan ini. Rahsia-rahsia makrifat baru terbuka. Kata Syekh Ibnu Athaillah, tanamkan olehmu tanamkan olehmu wujudaka, wujudmu. Sini wujud tu dia tanggung dengan keadaanmu yang bersepakai dengan amalan diri wujud kita, kelakuan kita, segala apa yang bertakluk dengan kehidupan kita. Tanamkan olehmu akan keadaanmu, yakni wujudmu itu, fi ardil khumul, di dalam bumi yang tersembunyi. Ardil khumul, dalam bumi yang tersembunyi. Tanamkan wujudmu di dalam bumi yang tersembunyi, ibarat daripada bumi kehinaan. Selamkan nafsu kita, selamkan diri kita, selamkan kelebihan kita, selamkan amalan kita dalam bumi kehinaan. Bumi kehinaan, dia panggil bumi yang tersembunyi. Maka bara yang tumbuh daripada yang tiada ditanam, maka tiada sempurna tumbuhnya. Tumbuh. Fama nabata, fama nabata, bara yang tumbuh, mimma lam yudfan, daripada bara yang tidak ditanam, yakni kalau biji benih tumbuh dengan tidak ditanam, la yutimma natajuhu, nescaya tidak sempurna tumbuh dia. Oh, dandai orang ahli makrifat kecek ni, dandai orang ahli hakikat ni, dandai. Dia kata, tanamlah wujudmu dalam bumi yang tersembunyi, bumi kehinaan. Kerana bara yang tumbuh dengan tidak ditanam, nescaya tidak sempurna walaupun dia tumbuh. Dia nak ayat tu apa nama tu? Dengar. Maka yang dikehendaki Syekh radhiyallahu anhu, yakni Syekh Ibnu Athaillah, pada kata ini, bahwasanya engkau sentiasa ikhlas bagimu, maka bahwasanya selama lagi yang salik, yakni yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala, itu berpaling kepada sesuatu maqam atau kepada sesuatu hal atau kepada syahwat, maka tiada patut ia, yakni tak layak ia,
bagi makam mahabbah, makam mencintai rasa kasih, iaitu yang terlebih tinggi daripada segala makam, iaitu makam mahabbah, kasihkan Allah Ta'ala. Dan dengan makna inilah mengisyaratkan oleh Syekh Ruslan Ad-Damishqi radhiyallahu anhu dengan katanya, tiada patut engkau selagi ada padamu tinggal bagi yang lain, yakni mu tidak akan layak selagi masih ada sisa-sisa saki-baki nafsumu, dirimu. Maka barang siapa ada padanya tinggal, masih ada saki-baki, masih nampak diri dia, masih ada saki-baki habuan nafsu dalam diri dia, maka tiada sempurna tumbuhnya. Kerana bahwasanya fakir itu, yakni hamba, iaitu orang yang bersunyi daripada segala rupa yang hissiah, rupa zahir, dan maknawiyah, rupa maknawi, dan terhijab daripada segala aghyar, yakni yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa makna dia kata, tanamkan wujudmu dalam bumi yang kehinaan. Barang yang tumbuh dengan tidak bertanam, nescaya tidak sempurna tumbuh dia. Yakni nak wayak kepada kita, mana-mana amalan yang kita buat, setengah daripada yang kita buat, kita kena sembunyikan dalam bumi kehinaan. Maknanya, jangan kita duduk zahir-zahir, jangan kita turut perasaan syahwat nak menunjuk-nunjuk, nak dipuji orang, nak kemukaan supaya orang tahu. So, dan jangan kita menzahirkan benda tu di keadaan kepada orang lain. Apa tu? Pasal bila kita tidak tanam benda-benda tersebut dalam bumi yang tersembunyi, maka tidak sempurna tumbuh walaupun dia tumbuh. Tak sempurna amalan tu. Tak sempurna amalan tu. Pasal ada rakyat biji benih, kalau kita lepak atas darat, ia tumbuh dengan sendiri. Tak sama kita tani. Kalau tani, itulah tumbuh molek. Tapi hok tumbuh dengan sendiri dengan tidak bertani ni, lambat laun dia mampu. Dia makan muga. Dia makan muga. Yang ni pesannya, Syekh, tanamkan wujudmu. Maknanya, jangan menampak dirimu. Jangan menampak dirimu dalam amalmu yang boleh membawa tubiknya sifat riau. Tanamkan dirimu dan amalanmu dalam bumi yang tersembunyi, yakni dalam lembah kehinaan, tawadhu'mu dengan Allah. Maka bila mu tanam dirimu dalam lembah kehinaan, mu tanam amalanmu dalam lembah kehinaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tumbuh-tumbuh sepenuh lagi dah. Dia tidak cacat lagi dah. Dia tidak cacat lagi dah. Sebab itulah kita ni kan, dalam kitab ni juga, dan disebut juga dalam kitab Rasailud Darqawiyah, bahawa kita ni ia ada dua makam, dua tangga. Satu tangga tujuh ke atas langit, satu tangga tujuh lapis ke bawah. Bila kita selek diri kita ke bumi yang, ke dalam bumi yang pertama dengan sendiri, tenang makam kita selapis ke atas, ibarat daripada terakak darjat kita, terakak kerohanian kita. Tapi kita selai ke lapis yang kedua, semakin kita menghina diri lagi di hadapan Allah Ta'ala. Kehadalan kita menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, kita menanihkan diri kita, yang ini menghinakan diri kita sehabis-habis hina lagi ke bumi lapis yang kedua, maka makin naik darjat kita tangga ke atas langit yang kedua. Kehadalan kita selai diri kita dalam lembah kehinaan di hadapan Allah dengan tawaduk dan khusyuk, maka semakin naik darjat kita, makam kita ke atas. Maka kehadalan turun bawah, semakin tinggi ke atas. Kehadalan kita selai bawah, semakin tinggi naik kita ke atas. Isyarat kepada tawaduk, isyarat kepada tawadhu.
Sebab itulah kalau kita tidak menghinakan diri kita, seolah-olah kita tak tanya dalam bumi kehinaan, maka tak naik darjat. Apatah lagi berpakaian dengan lawai dia takabur. Semakin naik kita ke atas, semakin turun kita ke bawah. Kau naik kita ke atas, kau turun kita ke bawah. Yang ni semakin megah, semakin takabur kita, semakin turun hina kita di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah darjat kita dia ada 7 ke bawah, 7 ke atas. Makin kita selai, naik dengan sendiri ke atas. Itu maksud tanamkan wujudmu dalam bumi yang tersembunyi. Barang yang tumbuh daripada barang yang tidak ditanam, nescaya tidak sempurna natijah dia. Jadi hikam ni, kata-kata hikmah ni, dia boleh pergi berbagai-bagai makna. Satu makna sebab tadi, makna yang kedua, nak suruh amalan-amalan yang kita buat ni, ibadat kita, zikir kita, takarrub kita dengan Allah Ta'ala, dia bagai maha. Selai susuk dia, sembunyikan dia. Jangan kita pamer-pamer, jangan kita tunjuk-tunjuk. Makin kita sembunyi dia, sempurna dia naik. Tapi kalau kita tidak sembunyi amalan-amalan kita, tumbuh atas luar, maka dia mudah makan kambing. Dia mudah makan kambing. Ibarat daripada kalau kita tidak susu amalan kita, zahir amalan kita tak selamat. Pahala-pahala itu semua mudah makan di anjing-anjing manusia, iaitu syaitan, hasil daripada wujudnya riak dan seumpama-seumpamanya. Sebab tu kita kena susu amalan kita ni bagai maha, bagai maha. Ada menjumpa dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ada seorang nabi tu Allah Ta'ala beri wahyu dengan bahasa kut, isyarat ya. Dengan tidak jelas isyarat tu. Wahai hamba Allah, esok musafir ke arah tegi jantung. Nampak telah jumpa tanin, temung lagi, minta bui. Gitu ya bahasa ku. Nampak telah temung tanin, jumpa lagi, minta bui. Gitu ya ku. Kut Allah Ta'ala wi kepada nabi tu. Nabi tu tidak sebut nama dalam tafsir Imam Ibn Kathir. Maka dia seorang nabi tu menerima perkataan Allah, walaupun dalam keadaan umum tak jelas, tak tahu apa maksud, tapi atas dasar taat kepada Allah dengan sepenuh hati, pakai turun bodoh gitu. Esok kan dekat dia bawa bekal nak pergi musafir. Turun nak turun musafir tu teringat pesan ni tadi. Nampak telat, temung tanik, jumpa lagi, minta bui. Dia pakai turun jalan je teringat, nampak telat. Kod yang pertama, tengok depan yang nampak gapoh bukit. Nampak telat gapoh dia nampak bukit. Kejut dia, bukit. Aku nampak ni bukit. Ngertu ke arah tu nampak bukit besar juga. Tapi nampak telah. Telah. Ah, sudah dah. Nak telah bukit. Dia main tak lajik arah tu. Tak pernah sabuk. Kalau benda tak boleh buat, tak okay dia suruh. Tapi ke mana telah bukit? Tak apalah, dah suruh telat-telat nunggu bukit hak nampak. Gila dia nak telat bukit. Jalan mengadap ke arah bukit. Nak telat bukit, pelat bukit tu. Koliknya orang jalan mengadap bukit, kau dekat kau besar. Tapi bukit dia tengok ni pelat. Kau dekat kau kecil. Pelat. Lah sekali sapa di bukit,
Tengok-tengok bukit tadi tu, roti. Pegang cak puak, telaguk manis leting, lemuk. Oh. Heret dia. Pelat sungguh kot ni. Tingat kot yang kedua. Temong tanik. Dia gigi-gigi, jumpa-jumpa batin mah. Makuk emah atas tanah. Oh, temu kau ni. Tengok panik. Dia gali. Panik tak entahlah. Kambu. Belakang tengah, moh timbul balik. Dia gali kedua. Tanah pula kau dalai lagi. Bila tanah kau dalai lagi, moh kau timbul lebih. Nyata lagi. Dia pun gali kali ketiga habis dalai, sedalai-dalai. Dia tindih pula dengan batu. Kambuh teruk. Jalan 3-4 lakuh. Boh! Kohor tinggi timbul dia. Oh, dia kata tak larat aku. Kalau dia main kambuh, tumbuh, kambuh, timbul. Hari ni tak gimana kau dia. Aku buat-buat dah tinggal. Tinggal. Gitu. Ingat pesan yang ketiga. Temung lagi. Jumpa lagi. Jalan tengoklah nak jumpa dengan gapo. Jumpa dengan bangkai keldai buruk. Oh, kejuga. Ingat pesan ni, jumpa lagi. Eh? Lari. Padahal ayo gapo bangkai keldai. Lari-lari ni jumpa dengan rima. Ni jumpa keldai, bangkai. Tapi pesan semua lari. Lari buruk. Becik lagi gedung lagi sampai lagi gerima. Pelak tak faham. Hey. Last sekali bila diminta bui. Last sekali datang jalan ha sudah. Minta gapo pula. Tiba-tiba mari burung pipit. Cu terbang. Dia kata, ya Nabi Allah, tolong selamat aku. Aku hari ni nyahamak delai sari tumah nak pakai aku. Kalau mu tak tolong aku, tak habis lah. Dia pun, sudah dah lah. Gah pegang buruk pipik, bubuh delai aku. Poket, jubah dia. Dia sebetulnya bah lem hari. Ya Nabi Allah, aku sari tumah hari ni, duk cari makan ni. Tak jumpa makanan lain malaikat buruk pipik tu. Mu kena bui kalau mu tak bui muskat rezeki aku. Ya mai sebab salah. Nak penuhi hak lek hapo ke pipik. Nak tahar burung pipik hapo ke lek. Sedekah persennya tadi diminta bui. Maknanya kena bui dua-dua. Nak wala ke mana? Dia pengambil golok serah. Iri daging poh bui ke lek ambillah ganti. Pum terbang. Bila selesai perjalanan dia, selesai laksanakan, balik dalam keadaan mikir, dengung, tak faham. Apa maksud ni? Tengok cara Allah Ta'ala didik Nabi-Nabi dia. Cara Allah Ta'ala tarbiah perjalanan kerohanian Nabi-Nabi kekasih dia. Malaikah ya Tuhanku ya Rabb. Aku buat dah segala apa musuh. Tapi aku tak faham apa maksud tu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala raya, wahai hambaku, aku perintah yang pertama, nampak telah. Aku buat dah. Mu nampak gapo? Bukit ya Tuhan. Bila mugi jadi lagu mana? Jadi kecil. Gi rapat, rupa-rupanya roti. Pandangin mu jah nampak bukit. Hakikatnya roti. Bila mu telah berasakan lemuk manis. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, itulah marah dalam dirimu. Marah dalam dirimu. Masa dia mari, murih marah tu sebab bukit. Seolah-olah mu nak sekat tak boleh. Mu nak tahan tak boleh. Marah dia mari. Orang buat benda mu marah, bini buat benda mu marah, tu. Anak buat benda mu marah, orang lain buat mencabar kemarahanmu. Pada ketika tu dia mari marah. Seolah-olah mu nak sekat. Seolah-olah bukit nak rembah. Tapi kalau mu lawan dia, mu tahan dia, mu hadap dia, mu tebang dia, rup dia kecil.
Mula awal lagi, ya kecil lagi. Mula awal lagi, ya kecil, ya kecil, ya kecil, ya kecil. Akhir sekali, mu boleh makan dia. Dan bila mu telah kemarahanmu mendatangkan kelazatan yang luar biasa yang tidak dapat kelazatan pada makanan lain. Subhanallah. Tengok Tuhan ajar Nabi dia. Sebab tu kan, marah kita ni kita tak boleh nak tunggu. Marah lepas, marah lepas, marah lepas. Pas bila kita jadi pongoh, pas bila kita tak terdidik dengan marah kita. Lau marah-marah ni bukan suruh tunggu. Kita kena lawan. Kata ulama, tidak ada teguk, teguk minumannya paling lazat atas muka dunia. Bukan teguk air sirap, bukan teguk air murai, tapi teguk marah ketika kita marah. Teguklah masa dia mari, dia jadi makan yang paling lazat dari diri. Itu dia. Ah, begitu rupanya. Lalu dia berkata, ya Tuhan. Yang kedua, yang kedua. Mu kata temu tani, temu tani. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, yang aku suruh tani amale baikmu. Sebab tu mu jumpa batimah, mu kena tani dalam bumi yang habis-habis dalam. Bila mu tani amale baikmu dalam bumi yang sehabis-habis dalam, dia tetap akan timbul. Mu makin dalam mu tani dia, dia makin latah timbul pakatah. Dalam lagi mutanya dia, makin timbul dia pakatah. Ini maksud tanamkan wujudmu dalam bumi yang tersembunyi. Yakni amalan-amalan kita, hok kita buat tu, susu sembunyi. Amalan-amalan yang diamal dengan sembunyi dengan susu, dia sejahtera daripada busuk. Dia sempurna pertumbuhan kerahannya itu. Tapi kalau kita zahir, berok, nyemakai dia orang dalam. Tapi kita kena faham molek, walaupun susuk sekalipun, dia tetap akan zahir. Nak royak kata amalan baik kita buat, baik dengan orang, dengan masyarakat, dengan sesiapa yang kita buat baik. Kalau kita susuk setara mana susuk sekalipun, lambat laun sampai tika dia akan zahir juga. Allah yang menzahirkan dia. Amalan buat kita dah buat sepengah hari-hari, maya tahajud tengah malam, mana-mana gapo yang kita buat sekalipun, susu jangan zahir dibunuh oleh riakmu. Maka setara mana mu susu sekalipun, siapa masa mu dia zahir juga akan diketahui oleh orang pada ketika mu dipuji oleh Allah dan manusia. Tu dia. Sebab tu kan amalan baik yang kita buat ni, tak sedekah dia nak tunjuk kat orang lah. Ni kita dok buat sikit, takut orang tak tahu. Oh, selfie, ha, selfie. Oh, lepas selfie pun viral. Allahu Rabbi. Kadang-kadang barang-barang apa tu susuk dia zahir lagi. Tengah-tengah malam pun masuk salam tahajud. Ambil. Oh, baca Quran, cara baca Quran, zikir, cara zikir. Habis kita duk tunjuk kat orang. Allahu Rabbi, sedekah itu harta bagaimana akhirat kita. Tak saya kau nyerapah dia orang syaitan. Susuk-susuk. Kalau kita susuk pun tak sebimbanglah. Kalau Tuhan nak memuliakan kita, satu masa Tuhan akan menzahirkan sendiri. Maka bila ketika tu, ketika Tuhan menzahir, tak terbatas dah pahalanya. Pasal Tuhan sendiri menzahir. Asal awak menemol ni dok, kita tak, kita nak mana molek takut orang tak tahu. Takut orang tak tahu. Betul lagi takut orang tak tahu, kita menzahir pun. Penuh amalan kita. Nak suruh orang puji, nak suruh orang tahu. Tak payah. Biar Tuhan tahu. Tambah banyak satu masa kalau Tuhan nak menzahir dia ke Tuhan, Tuhan dia akan zahir sendiri kepada orang. Lama-lama orang tahu juga perbuatan baik kita. Nak ayat wi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia sedekah tak pakai ni tangguh orang pakai miskin berpuluh-puluh tahun. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Pakai miskin harap. Siapa? Aduh, sama makan ni atas jemur orang. Seminggu ada. Seminggu ada. Seminggu ada. Tak tahu siapa. Orang tak suka pun Ali. Pasal dia miskin. Tapi lah sekali, setara mana Ali susuk sekalipun, Allah
Allah buka juga rahsia. Ali yang buat. Ketika mana? Bila Ali wafat. Bila Ali wafat mati. Terputuh lagi dah bekalah doa tajemah orang. Baru pakai miskin tahu rupa-rupanya Ali yang letak. Tengok. Kita tanilah dari bumi kehinaan setara mana sekalipun. Maka tak sebimbang. Kalau Tuhan nak memulia, nak menzahirkan dia, Tuhan akan waktu dia sendiri. Tak perlu kita tunjuk-tunjuk. Pada ketika tu sempurna tumbuh dia. Tidak tersembunyi lagi dah. Tengok. Masyitah di zaman Fir'aun. Pada ketika dia berjuang pertahankan iman dia lawe Fir'aun pada masa tu. Yang bui kata dua ke dia. Turut dia, Tuhan ataupun mati. Masyidah rela ambil langkah mati. Saklamin untuk lelaki, anak kecil, anak usah. Pak mati dalam air menggelegok. Ambil langkah mati mempertahankan iman. Masa tu tahun berapa tu? Masa tu mana ada CCTV? Masa tu ada mana ada media maya? Masa tu mana ada suat khabar? Masa tu mana ada? Tetapi Allah yang memiliki amalan tu. Sejauh mana sekalipun, siapa masa tu Zuhir juga. Zuhir masa mana? Masa Nabi kita naik Isra' Mi'raj tu. Terbang wangi. Nabi kata, wangi apa ni Jibril? Inilah bau wangi syahid masyitah. Masyitah ni bukan nama tubuh. Ada setengah orang tak faham yang gini bila nama masyitah. Bubuh tu gak nama anak masyitah. Masyitah tu dalam bahasa Arab tu kesisi. Dia bukan nama masyitah. Masyitah tu kalimah Arab. Dia zaman Bani Israel ni nama lain. Bau. Apa bau? Allah waktu bit daripada bumi yang khumul dizahirkan kepada alam. Nabi kita cium sendiri. Malam tu. Apa kata apa bau ni Jibril? Ini bau masyitah, bau anak dia, bau suami dia mati syahid. Terpegun Nabi. Sejak situ cerita masyitah bertebar sampai zaman hari ni. Siapa suka? Sebut masyitah kita nampak lalu orang perempuan hebat. Seluruh tahu. Sedangkan kalau kita tengok pada masa tak pernah sabah bumi yang akan tahu, alam akan tahu. Tapi kerana dia menanamkan amalan dia, menanamkan imannya dalam bumi yang khumul, dalam ikhlas kerana Allah. Walaupun mustahil pada ada orang yang tahu, tapi Allah yang memiliki amalan hamba dia, Tuhan boleh zahir bila-bila masa. Biar Tuhan menzahir. Sebab itulah kalau kita tidak tanam amal yang kita dalam bumi yang khumul, kita gaduh muzahir punuh. Itu maksud fama nabata mimma lam yudfan lam yutimma natajuhu. Barang yang tumbuh dengan barang yang tidak ditanam, tumbuh dia tidak sempurna. Itu maksud dia. Jadi Nabi terpegun. Oh, sebab tu kaya amalan kita ni tak sedut dan zahir. Kalau kita zikir, kalau kita mengatik, kita sedekah, kita apa pun, susu-susulah. Itu bagai mah harta kita. Susu sehabis-habis susu. Kerana itu adalah peribadi kita dengan Allah. Bukan nak tayar-tayar. Tak serusing lah orang tak tahu. Dan memang kita tidak buat untuk diketahui orang. Dan kita buat bukan untuk dipuji orang. Untuk Allah. Tak serusing. Kalau Tuhan nak suruh orang tahu, orang tahu juga. Tapi kalau dia tahu, tahu sendiri, tak punuh kita, tak terbatal pahala, tak jadi riak kita. Ni maksud fama nabata mimma lam yudfan lam yutimma nataju. Oh, baru Nabi tu faham. Oh, lagu ni. Sebab tu kita jangan turut tren orang lah ni. Kadang-kadang sikit-sikit nak selfie, sikit-sikit nak tunjuk, sikit-sikit nak wayak, sikit-sikit nak tu, sikit-sikit nak ni. Tak payah. Tak payah. Kita, walaupun kita boleh buat benda baik, tapi tak rasa kemanis. Amat jumpa seorang kaya, kuperak juta orang. Dia suka buat bagai khidmat masyarakat. Pada ketika tu dia buat atas kapasiti wakil rakyat, ahli parlimen. Tolong pakai miskin, tolong nak yatim, tolong tu, tolong ni.
Moga boleh buatlah apa atas kapasiti ahli parlimen. Boleh buat. Buat. Orang tahu buat sikit. Pun pukul gambar orang buat sikit, tahu pukul gambar buat sikit pula. Memanglah orang politik dia mesti buat baik dan mesti tunjuk buat baik. Itu falsafah politik. Kita nak ahli agama, nak agama tak boleh duduk atas sipir tu. Penuh. Dia jadi riak, jadi semua macam-macam lagi. Orang politik mungkinlah yang duduk situ. Kena mesti kena buat baik, nak kena tunjuk buat baik. Dia buat. Tapi dia kata wano. Dia tak rasa kemanisan. Hati serabut. Tak rasa tenang. Rasa pusing. Ha, tengoklah. Tengok. Bila dia sahih amalan baik dia. Tidak kena pada tempat, tidak kena pada masa. Tak tenang. Lah-lah sekali bila jadi berhenti MP, dia pun tidak lagi dah duduk kapasiti itu, tapi dia masih mampu orang kaya. Dia buat yayasan. Buat yayasan pula, untuk buat benda tu. Atas yayasan tu lah dia bergerak pula. Bui, tolong orang tu turun ni. Juga tak temu dengan ketenangan. Tengok. Last kali dengan yayasan tu sendiri dia berhenti. Last kali dia buat secara peribadi dia. Duit dia usaha sendiri, dia bergerak sendiri, dia pergi cari sendiri, dia sunyi-sunyi sendiri, dia buat atas usaha dia sendiri, kerelaan dia sendiri, bukan atas kapasiti ahli parlimen, bukan atas siti pengerusi NGO dan sebagainya, tapi peribadi. Situ walaupun ya lelah, ya hilal dia dengan duit peribadi, tapi baru mari ketenangan, baru mari kemanisan, baru mari kemanisan dia dalam dia buat amal tu. Sedangkan masa jadi ahli parlimen dia buat juga, tak rasa tenang. Berhenti ahli parlimen jadi pengurusi NGO, dia buat juga pun tak pasal tenang. Tak pasal tenang, pasal tidak ada keikhlasan di dalam dia, tidak susu amal baik ini. Tapi bila dia buat atas dasar peribadi dia sendiri, yang usaha atas peribadi dia sendiri, dia buat, tak ayat siapa, tak tunjuk siapa, baru mai ketenangan, kelazatan dan kepuasan dari diri dia, baru dia jumpa. Ini pengakuan. Benarlah sepengah ahli hikmah kata ni. Allahu Rabbi. Dan adalah hal manusia itu atas tiga perkara. Suatu yang kasih bagi syahwat. So, yang kedua, yang benci baginya syahwat. Ketiga, yang menyerahkan bagi amar perintah Tuhannya. Maka kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, tiada mentasdikkan kepada Allah orang yang kasih akan syahwat. Tak sapa kepada makam tasdik, yakni membenarkan Allah dalam erti kata benar dalam ikhlas dia. Kalau selagi masih duit, ikut nafsu syahwat, nafsu haluh dalam diri dia. Buat gapa-gapa, turut perasaan suka dalam syahwat kita. Suka orang tahu, suka nak suhu, suka tu, suka ni. Dan kata Isa alaihi salam bagi segala sahabatnya, di mana tumbuh biji, di mana tu? Kata mereka itu, yakni sahabat, di dalam bumi. Mana akan tumbuh biji? Sahabatmu Isa berkata, dalam bumi ya Nabi Allah. Kata Isa, maka seperti demikian itu hikmah. Lagu tu dah juga ilmu hikmah. Hanya tumbuh ia di dalam hati seumpama bumi. Dia hanya tumbuh di dalam hati. Itu dia. Dan sebab itulah kita nak suruh hati kita dilimpahkan dengan penuh hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah hati kita sebagai bumi yang khumul. Di dalamnya kita menyembunyi keikhlasan kita, tawaduk kita, tawakal kita, harap kita. Dalam bumi yang khumul, dalam hati yang tersembunyi, nescaya dia akan tumbuh dengan tubuh yang sempurna. Bila kita tani sifat-sifat tersebut dalam hati kita, hati kita seumpama bumi yang tersembunyi, maka dia akan tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan hikmat tubik daripada hati kita, kerana benih telah disemai pada tempatnya.
Itu maksud tanam olehmu wujudmu dalam bumi yang tersembunyi. Tanam amalemu, yakni susu amalemu, jangan diketahui oleh orang lain. Sembunyikan wujudmu dalam melihat kepada wujud Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan segala sifat-sifat terpuji dalam hatimu, pada ketika akan tumbuhlah sifat-sifat terpuji juga daripada hatimu. Kalau mu tak tanam, tak akan tumbuh tumbuhan. Kalau ia tumbuh pun tumbuh tak sepenuh. Dan kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursiyyi radhiyallahu anhu, barang siapa menghendaki akan zuhur, zuhur maka iaitu hamba zuhur, zahir. Dan barang siapa menghendaki akan tersembunyi, maka iaitu hamba yang tersembunyi. Dan hamba Allah Ta'ala, hamba Allah itu bersamaan atas keduanya. Jadi sekat itulah, mudah-mudahan dengan apa yang sama-sama kita dengar, kita pakat-pakat jagalah nasihat Ibnu Abdul tadilah, bahawasanya amalan-amalan kita dia adalah bagai paling bergegar. Janganlah kita duduk tundah-dedah, duduk tunjuk keluar pasal peropok-peropok di luar ni banyak sangat. Maka susuklah dalam bumi yang tersembunyi. Dia kalau dia tumbuh, lepas tu tumbuh dengan rupa yang sempurna. Itu maksud dia. Dan yang kedua, hikmah ni juga menyarankan supaya kita bertawaduk. Semakin kita menanam diri kita dengan sifat tawaduk, semakin dalam dalam bumi yang tersembunyi, semakin naik kita darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gaduh menzahirkan diri kita, maka pada ketika kita tubuh gapo-gapo pun kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat bagi kita semua. Akhir kalam aku qauli hadza, astaghfirullahalazim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'alna bima sami'na وانفعنا بما علمتنا اهدنا الى الحق والى طريق المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.